أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر يا كريم. Yang dikasihi pengerusi masjid dan ahli jatang kuasa, Tuan Imam, pegawai-pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita telah menunaikan solat mengikut cara yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu solat berjemaah. Yang semua kita maklum, Nabi tidak pernah meninggalkan solat berjemaah kecuali beberapa waktu kerana tertidur. Itu pun terus dikerjakan selepas bangun daripada tidur. Dan juga kerana Nabi telah gering yang amat sangat menyebabkan tidak mampu lagi dipapah ke masjid. Itu pun berlaku 2-3 hari sahaja sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam situasi apapun, walaupun dalam peperangan sekalipun, solat berjemaah tetap diunggulkan. Sehinggalah para ulama fiqh telah menyusun satu bab khas bila membabitkan situasi berada dalam ketakutan termasuk peperangan. Maka di sana ada solatul khauf, yakni solat ketika situasi berada dalam ketakutan kepada musuh, termasuklah ketika berperang. Bayangkan ketika peperangan nyawa berada di hujung tanduk, solat berjemaah tetap diminta untuk dilaksanakan. Apatah lagi dalam keadaan aman damai, setakat kita mematuhi SOP dan sebagainya, maka sepatutnya kita hadir solat berjemaah seboleh-bolehnya selagi mana diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita juga bersyukur kerana dapat meneruskan kembali kuliah di masjid-masjid setelah kuliah ditangguhkan sebagaimana kita maklum dalam PKP, dan hari ini kita dapat bermula balik pada minggu ini, dan banyak dah masjid-masjid sudah melakukan kembali solat majlis-majlis ilmu. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan kongsi berkaitan dengan ayat Al-Quran, kerana kita semua maklum bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Hudallil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan semua orang-orang yang ada di atas muka bumi ini mendapat manfaat daripada Al-Quran dari sudut petunjuk dan hidayah. Petunjuk dan hidayah hanya dikhususkan kepada mereka yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa, walaupun dia membaca Al-Quran, Al-Quran tidak akan melepasi kerongkongnya. Dan Nabi pernah mengibaratkan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran. Dia munafik tapi dia membaca Al-Quran. Seperti sejenis tumbuh-tumbuhan yang baunya tidak ada tetapi rupanya cantik. Penampilannya bagus kerana nampak dia baca Quran tapi tidak ada aroma, tidak membekas. Maknanya di sana orang-orang munafik juga membaca Al-Quran. Tetapi bagi orang-orang beriman, bila mereka membaca Al-Quran, sudah tentu kelebihan yang mereka perolehi di antaranya ialah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kita maklum bahawa Al-Quran ini adalah merupakan ibarat surat yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang panjang yakni nama Al-Baqarah mencecah 286 ayat. Ada yang pendek sekadar 3 ayat, inna a'tainakal kautsar, 3 ayat sahaja. Surah itu surat. Surah Al-Baqarah, surah An-Nas. Dan kita semua maklum kalau kita dapat surat daripada mana-mana orang, terutamanya orang yang hebat,
Apatah lagi kalau kerajaan yang mengirim surat kepada kita, sudah tentu kita tidak akan berpada dengan membaca sahaja surat. Tak mungkin seorang yang berada di negara kita bila terima surat daripada kerajaan Arab Saudi, tiba-tiba dia hanya membaca sahaja surat yang tanpa baris tersebut, tanpa cuba untuk memahaminya. Sudah tentu dia akan cari mana-mana ustaz yang pandai bahasa Arab untuk terjemahkan. Kenapa kerajaan Arab Saudi hantar surat pada dia? Mesti ada benda penting. Sebab kerajaan tidak bergurau, tidak, dia mesti benda serius punya. Maka sudah tentu dia sangat-sangat nak tahu isi kandungnya. Maka dia akan cari mana-mana orang yang boleh terjemahkan. Begitu juga bila kita menerima surat daripada Allah Subhanahu Taala, maka sudah tentu kita nak tahu kandungan surat tersebut. Amat malang kalau kita baca surah Al-Fatihah berpuluh tahun dalam solat kita, tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tidak faham lagi. Bukan sahaja makna, tafsir pun tidak faham. Bukan sahaja tafsir, makna pun tidak faham. Amat malang kalau surah yang paling pendek, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, tiba-tiba pada kalimah abtar itu pun kita tidak tahu maknanya. Bukan kerana kita tidak berpeluang, bukan kerana kita tidak ada kebolehan untuk tahu, tetapi kerana tidak ambil cakna. Kita banyak belajar benda lain barangkali, banyak tumpukan pada benda lain sehingga ke Al-Quran tersisih daripada kehidupan kita. Lalu Al-Quran menjadi hanya bacaan sahaja. Dibaca dan dilagukan, dibetulkan tajwidnya, tetapi kadang-kadang tidak difahami. Ini suatu perkara yang malang. Berapa lama dah kita baca surah Yasin? Daripada dulu datuk nenek kita sampai sekarang. Kalau orang tanya kita, dalam surah Yasin itu ada satu cerita, iaitu berkaitan dengan perjuangan yang didokong oleh Habib bin Najjar. Kadang-kadang kita mungkin ada yang tak tahu cerita yang terkandung dalam surah Yasin yang sangat memberi motivasi dan juga memberikan tasliah kepada kita untuk berjuang dalam perjuangan Islam. Berapa banyak orang yang baca Wal-Quranil Hakim, Yasin Wal-Quranil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana, hukumnya lurus, tepat, padat. Tiba-tiba dia menjadi orang yang berada di barisan hadapan menentang perjuangan untuk menegakkan Al-Quran. Sama ada dia sedar atau tidak. Sedangkan dia sudah membaca puluhan tahun Wal-Quranil Hakim, demi Quran yang bijaksana. Tetapi bila berada pada situasi kehidupan sebenar, Al-Quran tidak dijadikan petunjuk, sedangkan dia yang mengiktiraf dalam bacaannya Al-Quran itu bijaksana. Sebab itu Al-Quran bukan hanya dibaca sahaja. Gunakanlah kesempatan yang masih berbaki yang Allah berikan umur untuk memahami. Mungkin kita boleh bermula dengan surah-surah yang biasa kita baca. Dan insyaAllah pada malam ini saya akan membicarakan tentang surah Al-Kahfi. Bukan nak tafsir surah Al-Kahfi seluruhnya. Tak mungkin dalam masa terhad. Tetapi kita nak bawa apa yang nak di-highlightkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Sampaikan Nabi minta kita baca setiap minggu. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat, dua-dua boleh, ada riwayat lain, maka dia dapat nur daripada Allah sehinggalah Jumaat yang akan datang. Seminggu kita dapat nur, dapat cahaya petunjuk asbab surah Al-Kahfi itu. Sampai Jumaat akan datang. Jumaat kita baca lagi, maka cahaya itu berterusan, tidak akan padam. Yang akan menerangi kehidupan kita. Kehidupan kita dalam menentukan perkara dalam ekonomi kita, dalam keluarga kita, dalam politik kita, dalam apa saja, di sana ada cahaya yang menerangi. Sebab itulah surah yang Nabi suruh kita hafal. Suruh kita hafal. Sebab untuk menyelamatkan daripada Dajjal. Bayangkan Nabi suruh kita hafal, Nabi menyebut, man hafizu asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad Dajjal. Dalam riwayat lain kata ada 10 ayat terakhir. Siapa yang menghafaz 10 ayat yang pertama daripada suratul kahfi, maka dia selamat daripada Dajjal. Fitnah yang paling besar di akhir zaman ialah fitnatul Dajjal. Orang yang hafaz surah kahfi 10 ayat. Nabi tak suruh hafaz semuanya. Sebab itu mungkin akan membebankan kita. Kalau Allah Ta'ala, Nabi ataupun Nabi SAW suruh hafaz seluruh surah Al-Kahfi, saya pun belum tentu dapat lagi. Kita beri alasan macam-macam. Ini 10 yang pertama.
Ataupun boleh pilih 10 yang terakhir. 10 ayat sahaja. Usima minad dajjal. Selamat daripada dajjal. Walaupun dajjal tak muncul lagi, tapi proksinya, dia punya apa? Perancangan-perancangan sudah berjalan dah. Dan bila orang sudah mula terpengaruh dengan apa yang sudah dirancang, dilakukan oleh proksinya, barulah dajjal akan memunculkan diri. Dan ada setengah ulama kata, bila orang tak bicara lagi tentang dajjal, dajjal tidak disebut dalam khutbah-khutbah. Saya rasa saya tak pernah dengar lagi orang khutbah tajuk tentang dajjal. Ketika orang sudah tidak membicara tentang dajjal, ketika itu dajjal akan muncul. Dajjal akan muncul. Tetapi di antara mereka yang selamat, ialah mereka yang hafal 10 ayat daripada Suratul Kahfi. Sebab tu hari ini kerajaan melalui Kementerian Pendidikan telah ubah silibus pendidikan Islam. Budak-budak daripada start tingkatan 3 apa semua sudah hafal 10 ayat daripada Surah Al-Kahfi. Dan masuk tingkatan 4, mereka dah mula nak hafal 10 ayat terakhir. Sebab apa? Bukan setakat hafal, belajar tafsir sekali lah. Maknanya inilah di antaranya. Walaupun nampak macam teknologi, baca 10 ayat, hafal 10 ayat Surah Kahfi boleh selamat pada dajjal. Apa kaitan? Tak. Kita jangan fikir logik kalau bab agama. Bab agama kalau Nabi suruh, memang betul punya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Law kana ad-din bil-ra'yi, lakana batinul khuffi afdalu bil-mashh." Kalaulah agama hanya dipikir dengan logik akal saja, nescaya menyapu khuf. Menyapu khuf stocking kulit tu yang kita pakai tu, kalau kita ambil sembahyang tak payah buka, bila kita dah batal, tak payah buka stocking, kita sapu atas. Kalau ikut logik, sapulah bawah dengan air. Sebab yang kita pijaknya bawah, bukan atas. Agama kadang-kadang tidak memerlukan logik kita. Agama memerlukan kita istislam, menyerah bulat-bulat. Walaupun banyak perkara agama itu semuanya logik. Agama tidak perlu dibuktikan dengan sains bahawa kita nak percaya pada agama. Kalau macam tu azab kubur tidak mampu dibuktikan dari sudut sains. Walaupun baru ni ada seorang Indonesia, dia bawa handset kan. Kemudian letak dalam kubur, kononnya dengar suara, itu menipu. Alam barzakh adalah alam yang tertutup. Tak ada orang boleh masuk dan tak ada orang boleh keluar. Nak masuk tak boleh. Kalau boleh masuk, insyaAllah kita boleh buat lawatan. Yang kerah-kerah kepala jenis tak makan saman kan, bawa lawatan ke alam barzah, anjuran masjid. InsyaAllah balik terus jadi bertakwa. Dan orang yang duduk di alam barzah juga tak boleh balik. Sebab tu saya beritahu, tak ada orang roh boleh balik. Bulan puasa kau, malam Jumaat kau. Ada siap cakap kalau malam Jumaat, dia kata jangan makan asam pedas yang kat dapur tu habis. Nanti nenek kau nak balik. Tahulah nenek tu suka asam pedas. Tapi orang dah meninggal tak boleh balik. Barzah bukan macam asrama. Tiga minggu sekali minta dengan wadan balik, lepas tu pula tak ada. Barzah mana tertutup. Kalau dah masuk tak boleh keluar. Dan kita semua akan sampai kepada barzah. Kerana tempat apa transit sebelum kita sampai ke akhirah. Sebelum sampai ke tempat terakhir. Dan penduduk barzah lagi ramai daripada penduduk dunia. Bayangkan semenjak Nabi Adam, umat Nabi Adam, sampaikanlah sekarang yang meninggal dunia, semuanya dilonggokkan di alam barzah. Penduduknya lebih ramai daripada penduduk bumi. Di mana barzah? Mana saintis boleh-boleh cari di mana barzah? Kalau nak berpegang dengan sains semata-mata untuk membuktikan agama itu boleh dipercayai, maka sudah tentu barzah tidak boleh dipercayai. Syurga tak boleh dipercayai. Tak tahu kat mana syurga, kat mana neraka. Sebab tu agama ada yang bersifat metafizik, yang tidak boleh fizik mengukurnya. Maka kita kena menyerah bulat-bulat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan apa yang tidak mampu dilihat. Surah Al-Kahfi, tuan-tuan, dia ada 4 cerita besar dalam Surah Al-Kahfi. 4 cerita. Dalam Quran ni tuan-tuan, dia kadang-kadang Tuhan gunakan uslub, gaya bercerita. Tetapi cerita dalam Quran bukan macam cerita-cerita ni. Dia tak penting nama siapa, berlaku dekat mana, tahun bila, dia tak penting. Sebab tu dalam cerita Ashabul Kahfi, dia tak cerita pun siapa penduduk Ashabul Kahfi tu. Yang duduk dalam gua tu. Yang kita pergi cari nama tu siap buat khak apa semua tanpa di kereta tu, siapa suruh? Nama-nama tu betul ke tidak? Itu riwayat Israiliyat.
Riwayat Israiliyah, kata ulama, kalau dia tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, kita boleh boleh terima. Tapi kalau bertentangan dengan hadis, tak boleh terima. Tapi kalau tak tahu betul ke tidak, hadis pun tak kata betul, Quran pun tak kata betul, kalau yang Quran kata betul terus boleh terimalah. Maka kita tawakuf. Nama Ashabul Kahfi tak ada dalam hadis sahih. Sebab itu bukan kerja Nabi nak hurai nama seseorang tu. Ni kita siap jumpa nama dengan anjingnya sekali. Anjingnya nama Kitmir. Saya tengok orang buat khak cantik, bulat macam tu. Semua nama-nama apa semua tu dia buat dalam bulatan, khak bulatan. Anjing Kitmir tu tengah-tengah. Maknanya anjing paling penting sekali. Sebab duduk tengah-tengah tu. Tak perlu tuan-tuan. Kita tampar nama Ashabul Kahfi ke nama orang dekat kereta, dia tak memberi bekas apa-apa. Kalau menampal nama orang-orang soleh memberi bekas, baik kita tampal nama Abu Bakar, nama Umar, Osman radhiyallahu anhum, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Ini wali paling besar. Sahabat Nabi, bukan wali biasa ni. Level paling tinggi. Dahlah dia wali, sahabat Nabi pula. Ashabul Kahfi bukan sahabat Nabi mana-mana pun. Dia tak pernah bertemu dengan Nabi pun. Walaupun dikatakan dia hidup pada zaman Nabi Isa AS. Mereka hanyalah fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka pemuda-pemuda yang beriman, bukan ulama pun. Kalau tanpa nama Ashabul Kahfi boleh mengelakkan daripada kemalangan jalan raya, kemalangan apa dengan sebab nama, baik kita tanpa nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum lagi power. Tapi tak ada orang buat. Kenapa Ashabul Kahfi buat? Kita buat amalan jangan ikut orang, tuan-tuan. Jangan ikut orang. Buat amalan ni biar ada nas, ada dalil, ada ulama yang menyokong. Ulama lah yang tahu penggunaan dalil tu. Jangan kita pandai-pandai. Tak ada pun Tuhan suruh letak nama. Sebab tu dalam Quran dia tak cerita pun siapa Ashabul Kahfi, duduk dekat mana. Gua Ashabul Kahfi sampai sekarang tak tahu dengan tepat kat mana. Ada seorang ustazah daripada Indonesia, dia berceramah. Buat tazkirah. Kemudian dia kata, ini gua Ashabul Kahfi di Jordan. Tak semestinya betul. Negeri lain pun ada klaim mereka ada Ashabul Kahfi. Allah tak mahu manusia taksub dengan benda. Sebab tu kapal Nabi Nuh tak jumpa sampai sekarang. Kapal tu bukan kecil, bukan besar, bukan kecil, besar. Kemudian terdampar di pergunungan Judi. Nama pergunungan tu di Turki katanya. Kalau nak ikut logik akal, Gunung Judi dengan Gunung Everest, tinggi lagi Gunung Everest. Gunung Everest orang boleh pergi. Orang ada satelit boleh jumpa semua ni. Boleh teropong mana kapal Nabi Nuh ni. Tapi Tuhan tak nak kita bergantung kepada benda. Kalau jumpa kapal Nabi Nuh tu habislah ditakiknya buat apa macam-macam, buat cincin lah, buat tasbih lah. Saya pernah pergi lawatan di Indonesia yang Masjid Wali Songo tu, yang tiang-tiang tu habis kena takik. Tuhan tak nak macam tu. Sebab tu bila cerita dalam Quran dia tak sebut mana tempat berlaku. Walaupun dapat diteres Firaun di Mesir, tapi dia tak pentingkan tahun bila berlaku. Yang dipentingnya pengajaran. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi dia ada 4 cerita, tuan-tuan. Pertama cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi berkaitan dengan fitnatul din, fitnah agama. Tuan-tuan, bila kita sebut fitnah, semua orang kalau tanya apa makna fitnah, fitnah ustaz, menuduh orang tanpa bukti itu fitnah. Salah. Salah. Tak betul. Fitnah bukan menuduh orang tanpa bukti. Walaupun mungkin itu salah satu daripada cawangan fitnah. Fitnah yang sebenar, kata ulama, yang pertama dengan makna al-ibtila' wal-ikhtibar. Ujian. Fitnah-fitnah ni makna ujian. Pertama, makna fitnah ujian. Bukan tuduh orang tanpa bukti. Cuba tengok dalam Al-Quran. Tuhan kata, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia merasakan bahawa dia akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan beriman? Setelah kita cakap kita beriman, Tuhan pun biarkan begitu, tak? Wahum la yuftanun. Adakah mereka tidak difitnah? Apa maksud fitnah di sini? Diuji. Bila kita mengaku kita beriman, kita akan diuji. Semakin kuat iman, semakin kuat ujian.
Sebab tu yang paling teruk ujian para nabi. Rasul ulul azmi, kenapa mereka mendapat gelaran ulul azmi minar rusul? Bukan kerana ibadah. Tak ada pun Tuhan kata ibadat Nabi Musa lagi power daripada ibadat Nabi Ayub ataupun Nabi Sulaiman, tidak. Ataupun kerana mereka ni mempunyai kerajaan yang hebat. Kalau kerajaan yang hebat, Nabi Sulaiman boleh menguasai binatang, alam jin, semua dia boleh. Faham bahasa binatang. Tapi Nabi Sulaiman bukan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi diambil kira kerana kekuatan azam mereka dan kesabaran mereka dalam menghadapi ujian. Mereka ni empat orang ni, iaitu Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, Nabi Musa AS dan Nabi Ibrahim kena bakar dengan kaumnya menentang kerajaan Namrud, lawan kerajaan dia seorang je. Kemudian Nabi Musa AS dengan kaumnya yang degil macam-macam, dan Nabi Isa AS yang akhirnya mahu dibunuh lalu Allah selamatkan, dan Nabi Muhammad SAW, lima dia je. Bukan dilihat dari segi ibadah. Kalau nak tengok dari segi ibadah, Nabi lain yang umur panjang-panjang lagi lama beribadah berbanding dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ibadah dia umur 63 tahun je. Itu pun saya dah beritahu mengikut kalender hijrah. Kita kira umur kita mengikut kalender Masihi. Baru ni kerajaan negeri Melaka dah keluarkan melalui Jabatan Mufti kan. Nak kira umur kita mengikut kalender Masihi. Saya pun terah kira sebab umur saya kalau ikut kalender Januari Februari baru 50 tahun. Lahir bulan 1. Masuk dalam laman web tersebut tengok-tengok 52 tahun. 2 tahun dah. Lebih tua daripada yang kita jangkakan. Yang kita duk perasan 50 tahun. Sebenarnya 52. Yang 60 tahun sebenarnya 62 tahun. Kalau ditakdirkan dia meninggal umur Nabi, dia ada setahun lagi. Saya bukan nak menakutkan. Ada setahun lagi. Sebab tu kita, tuan-tuan, kita kena ikut kalender ni. Nabi 63 tahun meninggal tu bukan kira Januari, Februari. Yang kira kalender Islam tu. Hijrah. Orang yang paling teruk menghadapi ujian. Mereka digelar ulul azmi minar rusul. Orang yang paling teruk mendapat ujian dan fitnah. Fitnah di mana ujian? Fitnah COVID sekarang. Kita boleh panggil fitnah COVID kerana ujian. Allah uji kita. Allah uji macam-macam dalam musim COVID ni. Kerana ini adalah ujian. Ada yang mati, kehilangan keluarga, apa semua kan. Kehilangan kerja, macam-macam. Dengan COVID ni. Ada yang Allah Ta'ala tunjukkan tembelang dia bila musim COVID dia mula bersuara menentang fatwa-fatwa ulama. Dulu macam senyap je. Kita ni tuan-tuan, saya beritahu, ulama ni bukan untuk tentang. Ulama untuk ditanya. Tengok dalam Quran, fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lam. Kamu tanya ahli zikri. Ahli zikri ahli Quran. Kerana salah satu nama Al-Quran az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikru, yakni Al-Quran, dan kamilah yang bertanggungjawab menjaga Al-Quran. Kamu tanya ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran bukan engineer, bukan saintis, tapi ulama. Bukan kamu berdebat dengan ulama. Kadang-kadang ulama beri fatwa, dia tidak jelaskan semua proses untuk mengeluarkan hukum tersebut. Yang dilalui dengan hadis-hadis yang dikaji. Melalui istiqra dan juga melalui pengkajian yang sangat detail. Bermusyawarah pula dengan para ulama. Lalu dikeluarkan hukum boleh, dikeluarkan hukum sah, dikeluarkan hukum haram. Maka bukan kerja kamu untuk melawan ulama. Sedangkan kamu tak tahu susu galuh sebelum dikeluarkan satu hukum. Sebab tu kalau tak tahu, tanya. Tanya, kenapa solat berjarak boleh? Untuk contoh. Sebab ada dalam hadis sebut. Kalau kamu bercakap dengan orang yang berpenyakit kusta, maka kamu kena jarakkan sejauh tombak. Tombak tentu lembing. Zaman Nabi dulu tak ada ukuran meter apa semua. Kalau Nabi sebut pun tak kau orang faham. Kalau sebut tombak, tombak di lembing tu semua orang tahu. Sebab zaman Nabi orang berperang, semua ada lembing kat rumah. Oh, mereka tahulah lebih kurang 1 meter ke 2 meter. Itu dengan penyakit kusta. Penyakit kusta dia tidak boleh berjangkit macam COVID. Dia tidak semudah tu untuk berjangkit. Apatah lagi COVID.
Maka ulama kata, bukan ulama ikut WHO. WHO, KKM hanya mengeluarkan tentang fakta sains. Hukumnya diambil daripada Quran dan Hadis. Sains hanyalah dikaji dan dilihat. Walaupun dijadikan juga dasar sebagai ukuran. Tapi bukan bergantung kepada ini. Maka tuduh ulama yang keluarkan fatwa berjarak, ulama yang ikut Dajjal. WHO itu Dajjal. Senang-senang kamu menuduh ulama sedangkan mereka berpandu Quran. Adakah tidak sah kalau semayang berjarak? Bukan rukun semayang, kena rapat-rapat. Rapat-rapat ni hanyalah perkara yang dituntut ketika berjemaah. Bukan menentukan sah atau batal. Kalau berjarak boleh menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa, menyelamatkan daripada jangkitan, menyelamatkan daripada mudarat adalah perkara wajib. La darara wa la dirar. Nabi keluarkan dua saja perkataan. La darara. Jangan kamu memudaratkan orang. Wa la dirar. Dan juga jangan kamu menjedahkan diri kepada mudarat. Kalau kita ada jangkitan, kita semayang rapat-rapat, takkah mudarat orang? Pakcik tu pula orang yang ada penyakit tiga serangkai ke apa. Tak pasal-pasal dia meninggal dunia kerana sebab kita. Takkah ulama nak terangkan semua? Tanyalah kalau tak tahu. Bukan komen dalam Facebook. Sebab tu di akhir zaman juga ada, dalam surah Kahfi juga ada fitnatul ilmi. Ujian kepada ilmu. Nabi Musa AS, tuan-tuan, dia orang alim. Rasulul Azmi. Cuma dia silap cakap je. Bukan dia sengaja. Bukan dia nak sombong. Orang-orang kampung dia, Bani Israel tanya. Ada lagi tak orang lebih halim daripada kamu atas muka bumi ni? Dekat sini siapa? Nabi Musa jawab jujur. Dia Rasul, ada kitab Taurat. Dialah paling alimnya. Rupa-rupanya Tuhan tak suka jawapan macam tu. Kerana ilmu Allah ni luas. Kita diberikan ilmu sikit je tuan-tuan. Imam Syafi'i kata, innal ilma salah satu asbar. Ilmu ni ada tiga jengkal. Tiga jengkal. Kalau kita nak senang bahasa, tiga level. Tiga tahapnya. Faman dakhala fi shibril awal takabbara. Siapa yang masuk pada jengkal yang pertama, pada level yang pertama, dia akan jadi sombong. Kalau tuan-tuan tengok orang sombong, tak nak belajar, tak nak apa, dia rasa berilmu. Padahal dia baru belajar tajwid je. Lepas pencing, belajar tajwid. Baguslah. Baru nak kenal Quran. Tak datang dah kuliah fiqh ustaz. Kuliah tasawuf ustaz. Kenapa? Dia rasa ilmu banyak. Ini baru masuk level yang paling rendah sekali. Biasanya dia akan sombong. Yang macam ni jangan biarkan dia. Jangan benarkan dia untuk bercakap, untuk beri tazkirah, untuk apa. Nanti dia condemn habis semua orang. Tuan-tuan pernah tengok arti-arti yang baru nak update. Yang baru berhijrah. Tengok bila dia dah bersemangat agama, habis dia condemn. Ulama semua tak betul. Dia je betul. Dia je yang reti, yang nak jaga agama, sayang ke agama. Orang lain semua tak sayang. Sebab apa? Dia berada pada level yang paling bawah. Pada jengkal yang pertama. Yang ni jangan pergi bercakap lagi. Ni kadang-kadang baru keluar 3 hari. Bagus keluar tu saya tak. Tiba-tiba dah nak beri bayan dah. Jangan. Mulalah salah korang. Saya pernah satu jemaah datang ke tempat saya. Sebelum ni tak ada pun tuan-tuan. Jemaah tabligh datang hentang-hentang orang. Jemaah tabligh cukup beradab. Tapi tak macam mana ada seorang datang ke masjid saya. Dia condemn ustaz kau-kau depan-depan. Dia tak tahu saya ustaz. Saya pun pergi seletak dengan dia. Syekh, entah cakap ustaz tak keluar pun semua gini. Jangan syekh. Kita orang pun keluar juga. Cuma tak adalah keluar 40 hari apa semua. Malam-malam keluar kuliah, keluar apa. Kalau tak ada ustaz-ustaz nak keluar kuliah, keluar majlis ilmu apa semua. Siapa nak mengajar orang kampung? Oh, baru dia minta maaf. Sebab apa? Dia baru semangat. Baru, mungkin hari tu baru dia keluar tu. Atau seminggu baru keluar, orang beri dia bayan. Jangan beri lagi. Kalau dia baru keluar, biar dia mantap dulu. وَمَنْ دَخَلَ فِي شِبْرِ ثَانِي. Siapa yang masuk pada jengkal yang kedua, تَوَضَعَ. Dia akan merendah diri. Orang yang level kedua, baru dia merendah diri. Dia hormat pada orang, dia dengar pendapat orang. Ini level yang kedua. Dan saya rasa tak ada dari kalangan kita akan sampai pada jengkal yang ketiga. Pada level yang ketiga. Ini imam-imam besar ni. Imam Syafi'i, ulama-ulama muktabar yang hebat-hebat. Saya rasa kita tak sampai. Saya tak sampai dah. Kalau boleh level yang kedua pun alhamdulillah. Wa man dakhala fi shibri thalis. Siapa yang sampai pada level yang ketiga, alima annahu la ya'lam. Dia tahu bahawa
banyak benda yang dia tak tahu. Imam Syafi'i kata, aku bila aku dapat tahu satu ilmu, aku rasa banyak lagi yang tak tahu. Tuan-tuan, kita kalau kita setakat baca buku sains pendidikan, apa buku sains tingkat atas 5 tu, kita rasa kita dah hebat dah sainsnya. Baca buku layak, Masya Allah, buku universiti. Lagi tak faham. Belajar matematik darjah 6, kita dapat A, dapat 100 je markah. Belum tentu pandai, cuba masuk matematik tambahan tingkat atas 5, nak tengok pening ke tidak. Masuk universiti, lagi banyak kita rasa tak tahu. Yang kita rasa tahu sebab kita duduk dalam zon, dalam kumpulan orang yang tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, ilmu tiga jengkal. Sebab tu Nabi Musa disuruh belajar dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir, ada sebut Khidir, sebut Khadir, dan bacaan yang paling doa Khadir. Khadir tak ada, sebab ejaan Khadra, Khadir atau Khidr. Boleh dua-dua, tak ada masalah. Belajar dengan Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa ni ada kitab Taurat. Kalau kita fikir logik apa nak belajarnya, itu fitnah ujian tu. Dalam surah Kahfi, pertama ujian agama. Ashabul Kahfi menyelamatkan agama masuk dalam gua. Kaf tu gua, tuan-tuan. Al-Kahfu tu gua. Orang putih sebut kif. Slang dia. Dia ambil daripada bahasa Arab. Kafu, Al-Kahfu gua. Kif, orang putih sebut. Asalnya gua. Masuk dalam gua. Kenapa nak menyelamatkan akidah? Raja pada zaman dia tu paksa orang supaya tidak beriman. Ini ujian kepada agama. Di akhir zaman tuan-tuan, Nabi sebut, orang nak jaga agama macam genggam bara api. Kalau tak genggam, tak pegang, dia padam. Kalau pegang, panas. Susahnya nak jaga agama. Kena hentam, kena apa, kena kata macam-macam. Tengok sekarang, fenomena sekarang. Mufti pun kena belasah ke netizen. Itu tarah mufti itu. Kalau tarah ustaz yang mengajar masjid, tak ada benda ni. Dia kondem main-main, kadang setengah-setengah anak-anak muda ni. Dia kondem main-main ulama ni. Sebab dia tak tahu susu galuh yang sebenar. Dia tak tahu itu. Di akhir zaman nak jaga agama bukan senang. Kadang-kadang keluarga kita sendiri, kadang-kadang anak kita sendiri, kadang-kadang macam-macam. Ini ujian agama. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi, dia sebut ni, ujian agama. Caranya ialah dengan menyelamatkan diri. Bersama dengan orang-orang yang mahu ke agama. Jangan bercampur dengan orang-orang yang tak nak agama. Kalau tak mampu untuk berdakwah kepada mereka. Itu makna ujian, makna fitnah. Makna fitnah juga, makna al-i'jab bisyai'. Kagum dengan sesuatu juga dipanggil fitnah. Al-milu anil haq. Apa? Menyeleweng daripada kebenaran juga fitnah. Cuba tuan tengok dalam surah Al-Isra ayat 73, Allah menyebut wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik. Dan sesungguhnya hampir-hampir mereka menyelewengkan, memalingkan kamu daripada apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Layaftinunaka tu makna memalingkan. Fitnah juga makna memalingkan daripada kebenaran. Tak timbul pun tuduh orang tanpa bukti. Tiba-tiba orang Melayu bila sebut fitnah, tuduh orang tanpa bukti. Dia pun baca ayat Quran, wal fitnatu ashaddu minal qatli. Dan fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Kalau dia tengok tafsir, fitnah dalam ayat ni makna al-kufru. Kekufuran, kesyirikan lebih dahsyat daripada membunuh. Bukan makna fitnah yang kita faham mengikut cara orang Melayu tu. Sebab tu tuan-tuan, nak tadabbur Quran kena tengok tafsir dulu. Tak tengok tafsir jadi lari kita pergi. Dulu saya dengar ada orang-orang baca Quran, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan kaum itu sendiri mengubah nasib mereka. Sedangkan ayat ni tidak cerita pasal nasib. Lalu ada setengah ustaz, dia tak tengok tafsir. Dia kira dia boleh faham makna. Dia pun kata, kalau kita tak mengubah nasib kita, kita malas bekerja, maka Allah tak akan ubah nasib kita jadi kaya raya. Ayat ni tak ada kaitan langsung dengan malas kerja ke, dengan nasib yang dari seluruh dunia. Tak ada langsung. Yang berkaitan ayat ni ialah berkaitan dengan iman.
Kalau kamu tak ubah apa yang ada dalam diri kamu, dalam hati kamu, fi anfusihim, dalam hati kamu, yakni keimanan kamu tak ubah kepada kekufuran, maka Allah tidak akan ubah daripada nikmat kepada bala bencana. Tak ada kaitan dengan rezeki, tak ada kaitan dengan kerja. Yang kerja ada ayat lain. Orang ajaran sesat, tuan-tuan, dia baca ayat, dia pun baca ayat Quran juga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. Bila belajar dengan dia dah yakin, tak payah sembahyang lagi dah. Ayat Quran ni, anak murid pun, oh, betul lah. Tok guru kita baca ayat Quran. Kenapa ustaz tak bacakan ayat Quran ni? Tok guru, oh ustaz dia belum ada ilmu lagi. Tok guru kita dah level tinggi. Tengok dia baca ayat Quran, sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. Sedangkan yakin di sini ialah al-maut. Sembahlah Tuhan kamu sampai mati. Karena keyakinan yang sebenar, hakul yakin, bila kita mati. Baru nampak betul-betul malikil maut. Start daripada hari mati tu dah nampak malikil maut. Hina izin tanzurun. Tuhan tunjuk segala amalan. Sekarang tak nampak pahala. Masa itulah betul-betul yakin betul. Sekarang yakin juga. Tapi yang yakin disebut dalam ayat ni ialah kematian. Maknanya sembah Allah sampai mati. Bukan sampai yakin. Dapat kutuk guru ajaran sesat. Kalau dah yakin, awak dah belajar dengan saya semua, kira dah yakin semua, tak payah sembahyang lagi. Itu sembahyang pakai niat tu, Kak Yasin pun ada. Silap sebut pula Yasin. Marah orang Yasin nanti. Tengok matahari tu tak sembahyang. Dah sembahyang. Tengok tebal roti canai pun, sembahyang. Tengah mandu kereta, dah sembahyang. Sebab apa pakai niat? Sebab kononnya dia dapat ilmu yakin. Sekarang pelik-pelik ilmu tuan-tuan. Sebab akhir zaman ni fitnah ilmu. Tuan-tuan tengok satu kumpulan PMYYT apa? Perjalanan mimpi yang terakhir. PMYT. Perempuan nama apa perempuan tu? Masita ke apa? Dia cerita tentang dia bermimpi kononnya berjumpa Tuhan, berjumpa malaikat, melawat syurga, melawat neraka, cerita ni. 3,000 pengikut tuan-tuan, 3,000 pengikut yang percaya pada mimpi dia tu. Ustaz ceramah tiap-tiap minggu, baca hadis, baca Quran. 30 orang. Campur kipas 40. Kalau campur cicak, ada ramai sikit lah. Dia 3,000 orang pengikut. Mimpi. Mimpi manusia bukan wahyu. Betul, ada mimpi yang betul. Tapi mimpi dia mengaruk. Tentang keadaan fenomena nak berlaku kiamat, Nabi dah sebut dalam hadis semua dah. Tak perlukan mimpi perempuan ni. Tiba-tiba percaya. Bila ada ustaz tegur, dia ugut untuk bunuh pengikut dia. Jangan tuan-tuan, pengikut ajaran sesat ni, dia tak peduli Quran hadis. Ingat dulu di sebuah negeri, di Pahang kata silap ada seorang yang mengaku jadi Tuhan. Tuhan Harun. Dia ni sekolah pondok tuan-tuan. Saya tengok latar belakang dia pengajian pondok. Di Kelantan. Ada CJ, STAM, ngaji pondok lagi. Maknanya bukan calon-calon juga ilmu dia ni. Tapi tak macam mana mungkin dia tidak duduk dalam jemaah. Dia taksub dengan diri dia barangkali. Setan pengaruh akhirnya dia istiarkan dia adalah jelmaan Tuhan. Orang panggil Tuhan Harun. Meninggal dah. Dia sesak nafas di sebuah hospital di negeri Pahang, meninggal. Oksigen pun tak boleh memberikan nyawa lagi dah. Pengikut dia punya taksub pergi tembak ustaz. Dekat nak raya, ustaz tu duduk pasal hasil, tolong isteri dia. Tiba-tiba orang beri salam. Anak dia keluar. Abah, ada orang nak bagi surat. Ustaz tu keluar, tembak 3 das, meninggal. Tuan-tuan, sebab apa? Ilmu. Yang ilmu betul orang tak nak belajar. Dekat masjid ada, dekat apa sekarang, tak nak. Nak belajar ilmu yang pelik-pelik. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi, fitnatul din, ujian kepada agama. Nak tegakkan agama, nak perjuangkan agama bukan main senang. Orang gelarkan macam-macam, lebai kampung, koluk, ikut ulama, serbang tak masuk oksigen kepala sebab diikat dengan serbang yang ketat. Macam-macam bentuk penghinaan yang orang lemparkan. Kembali kepada hukum yang ketinggalan zaman. Yang ketiga, fitnatul mal. Fitnah agama jalan keluarnya kena bersama dengan orang-orang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal 'ashi yuridu wajha wala ta'du 'ainaka
Tuhan sebut dalam surah Al-Kahfi cara keluar daripada fitnah agama, kamu kena sabar bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan engkau pagi dan petang. Jangan kamu kepalingkan pandangan kamu kepada orang lain. Kamu kena bersama dengan ulama, bersama dengan orang soleh, bersama dengan orang baik. Jangan teruja dengan terpesona dengan segala orang-orang yang boleh mengalihkan perhatian kamu daripada mengingati Allah. Walaupun kamu dituduh koluk, dituduh lebay kampung, dituduh apa, inilah jalan keluar di akhir zaman. Fitnah ilmu. Kena cari ilmu, tuan-tuan. Kena cari ilmu. Saya tengok masjid kita buat kuliah macam-macam. Ustaz ada, tasawuf ada, fiqh ada, macam-macam. Kita datang je. Maghrib isyak cukuplah. Tak perlu lama kita mengaji pun. Kalau kuliah tu tiap-tiap malam, ustaz ni masjid esok ustaz lain pula. Mungkin dalam sehari dua ada free untuk jemaah apa buat apa-apa ke apa semua kan. Dia nak baca Quran ke apa. Tidak ada masalah. Jadi nak cerita tuan-tuan, kena hadir. Sebab ilmu yang boleh menyelamatkan kita. Dalam surah Al-Kahfi sebut, Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir. Tuhan tak beritahu tempat mana tuan-tuan. Tak ada pun Tuhan kata Nabi Khidir ni duduk sekian-sekian, kampung sekian-sekian, kamu guna Waze kemudian sampai, tak. Cuma Tuhan beri clue saja. Pertemuan di antara dua laut. Dan dia bawa ikan. Dikatakan dia bawa ikan. Kalau ikan yang dia makan tu melompat ke laut, di situlah tempat Nabi Khidir. Dapat ke orang Melayu ikan sebelah. Dia kata itulah ikan Nabi Musa AS. Ni pun kacau juga ni. Ni tak ada dalam hadis ni. Tapi taklah mengaruk sangat kan. Tak adalah. Siapa rosak akidah. Tapi itu tak ada kaitan. Kita jangan nak claim benda-benda yang kaitan dengan Nabi kalau tak ada nas. Contoh kayu kokar. Kita kata kayu kokar kononnya pernah buat tongkat Nabi Musa. Ataupun kapal Nabi Nuh. Mana dapat maklumat ni? Nak kait dengan Nabi Musa, Nabi Nuh apa semua, biar ada dalil. Jangan pandai-pandai kita claim je. Bila membabitkan urusan Nabi, Nabi bukan calon-calon orang. Dah ada masa. Ni siapa pukul berapa? Isyak. Isyak je kan? Sikit lagi eh. Dia, Nabi-Nabi ni tidak boleh kita nak claim sesuka hati. Nak pakai kayu kokar buat tasbih, buatlah. Jangan percaya benda-benda mengarut sudah. Kerana dia ni keras kayunya itu. Kalau buah tasbih lain pecah, ustaz saya gentil. Ni buah kokar ni, tak ada hal. Di azan dulu. Okey, kita tangguh dulu azan supaya kesama sikit lagi.
Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Kita nak habiskan cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni dia tidak diberitahu. Kemudian saya ringkaskan cerita. Bila ikan tu melompat, Yusha' bin Nun yang bersama dengan dia pun tak beritahu ikan tu dah melompat. Dia beri alasan syaitan telah melupakan dia. Maka dah jauh kemudian Nabi Musa kena patah balik. Patah balik akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir dekat sebuah batu. Maka belajar dengan Nabi Khidir. Nak cerita Nabi Khidir ni, dia punya taraf dengan Nabi Musa lagi rendah. Dia bukan rasul, bahkan ulama khilaf. Dia Nabi ke tidak. Tapi yang paling kuat Nabi lah. Rasul bukan. Sebab dia tidak umat. Tidak ada umat yang dia nak dakwahkan. Maka Nabi Khidir ajar dia ilmu yang Allah tak beritahu pada Nabi Musa. Iaitu ilmu boleh mengetahui perkara yang di sebaliknya. Orang sebut ilmu laduni. Tuan-tuan tahulah kisah dia apa semua tu. Saya nak rengkahkan itu ilmu. Yang ketiga, disebut dalam surah Al-Kahfi, fitnatul mal, fitnah harta. Dia ada dua orang berdebat dalam tu yang punya kebun tu. Di akhir zaman tuan-tuan, berapa ramai orang kerana harta, lupakan agama, sanggup menipu orang, bagai-bagai lagi kerana harta. Yang ketiga, fitnatul riasah. Wasultah, iaitu fitnah ujian untuk dapatkan pangkat kedudukan. Sanggup buat apa sahaja untuk dapat kedudukan. Kalau dia tahu dengan pangkat, maka dengan pangkat yang dia dapat, dengan kuasa yang dia dapat, dengan kepimpin yang dia dapat, akan bertambah dia punya tanggungjawab. Nescaya tidak akan ada orang berlumba-lumba untuk jadi itu dan ini kerana tanggungjawabnya besar. Tapi sanggup mengerepikan itu dan ini. Kalau tuan-tuan baca kisah-kisah kerajaan-kerajaan dulu, semuanya tumbang kerana mereka yang pentingkan kekuasaan, sanggup khianat kepada Islam dan sebagainya. Saya baca kisah runtuhnya kerajaan Mongol di Baghdad. Puncanya bila seorang Perdana Menteri yang Syiah, nama Al-Qumi, dia 14 tahun jadi Perdana Menteri, orang tak tahu pun dia Syiah. Akhirnya dia buat komplot dengan Mongol, dia belok dan dia buka pintu untuk tentera Mongol datang. Lalu bila tentera Mongol datang, runtuhlah kerajaan Islam di Baghdad yang bertahan ratusan tahun. Khalifah Al-Mu'tasim dibunuh. Sebelum dia dibunuh, Genghis Khan ajak dia bawa menteri-menteri 700 orang. Pembesar-pembesar, ulama-ulama dia nak jumpa. Bawa yang hebat-hebat semua. Sampai dekat itu, kata Genghis Khan, 17 orang je boleh masuk. 700 orang duduk kat luar. Yang 700 orang duduk kat luar, menteri, ulama, saintis semua dia sembelih. Macam kambing. Sembelih, tak ada seorang hidup. Kemudian Al-Mu'tasim dengan anak dia, dengan apa 17 orang. Anak dia sendiri, anak khalifah Islam, disembelih depan khalifah. Kejamnya. Menteri Syiah tu ada simpati? Tak. Dia seronok pula bila dia dapat balas dendam kepada Islam. Dan akhirnya, Mu'tasim telah dibunuh. Raja Mongol, dia tak akan menumpahkan darah para raja. Cara dia buat nak bunuh, dia masukkan dalam guni, dia pijak sampai mati khalifah Al-Mu'tasim. Dan pada ketika Mongol datang, 800 ribu umat Islam dibunuh dengan pelbagai cara pembunuhan yang kejam kerana pengkhianat-pengkhianat yang pasti ada di sepanjang zaman. Kerana mereka mementingkan kuasa yang sedikit. Dan fitnah di akhir zaman, fitnah kuasa, fitnah nak dapatkan apa-apa, dia makin teruk di akhir zaman. Sebab tu orang yang baca surah Kahfi, saya nak tutupnya tuan-tuan. Fitnah yang paling besar sudah tentu fitnah Dajjal. Bila Dajjal datang, keempat-empat fitnah ni akan bergabung. Fitnah agama, Dajjal bawa. Fitnah harta, Dajjal bawa. Fitnah ilmu, Dajjal membawa ilmu yang lebih hebat, yang boleh hidupkan orang mati sebagai contoh. Kemudian fitnah kuasa, Dajjal menunjukkan kekuasaannya. Maka sebelum Dajjal datang, kita bacalah surah Al-Kahfi. Moga-moga kita akan terselamat daripada empat fitnah besar ini. Dan jalan keluarnya ditunjukkan dalam surah Al-Kahfi. Kalau tuan-tuan ada rezeki, belilah buku-buku tafsir itu, surah Kahfi yang ada kat pasaran. Tiap-tiap malam Jumaat baca 2-3 ayat. Malam Jumaat depan baca 2-3 ayat. Bila dah baca, renung apa kaitan dengan itu. InsyaAllah Tuhan akan beri rezeki, kefahaman insyaAllah. Dengan kita membaca, walaupun kita tidak belajar lagi apa semua pun. Dengan kita membaca insyaAllah. Kalau niat yang baik untuk Al-Quran, pasti tidak akan sia-sia mereka yang ingin mengetahui apa ilmu Al-Quran. Allah akan berikan. Jadi saya rasa itulah saja pada malam ni. Kerana kita pun masih lagi dalam PKP, tidak dibenarkan lagi berkuliah panjang. Cuma kita dibenarkan berkuliah pun Alhamdulillah dah dapat berkumpul. Kita patuhi SOP
terjaga kerana ini juga adalah merupakan ketaatan kepada ulil amri selagi dia tidak menyuruh benda yang haram, benda yang salah, apa semua. Tambah-tambah ada fatwa para ulama, kita jangan banyak songe tuan-tuan. Kerana ulama itu dia fatwa, kita terlepas dah tuan-tuan. Kalau dia tersalah, maka dia dapat satu pahala. Tidak akan ada dosa bagi fatwa yang dibuat dengan istiqra', dengan kajian, dengan apa, tidak akan ada dosa. Dia akan dapat satu pahala. Tapi kalau fatwanya tepat betul-betul, dia akan dapat dua pahala. Dan kita langsung tak ada dosa apa-apa sebagai pengikut insya-Allah. Jadi saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersinggung peribadi, yang baik datang daripada Allah, tidak baik kelemahan sendiri. Tertangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan wa yahabni rizqan halalan wa tub alayya tawbatan nasuhah.